YTB. Yeah. Hai guys, aku bersama saya. Ha, siapa yang boy dan hari ini? So, hari ini kita akan main True or Dare Percintaan. Ha. Di mana boy dah pepekan drama masing-masing, di mana ada Afa dan Emni, Manis dan juga Nazrul, Yana dan juga Hafiz, Aira dan juga Lukman dan juga Nisa dengan Makan. Bisa sorang aja. Okay, so boy akan buat tentang percintaan, tapi dia bukan motor percintaan, dia macam ke arah percintaan je. Okay, so nak tahu macam mana cerita dia ni? Kita soalan kita dah buat, so jom kita start. Okay, apa? Nih. Okay. True. Apa pun apa kata true. Ceritakan dua kebaikan dan dua keburukan pasangan anda. Boy, dia cakap semua ada kebaikan, keburukan tak ada. Oh. Halo. Kebaikan dia apa? Kebaikan dia suka belanja aku. Aku suka mami dia. Oh, suka mami. Okey. Satu lagi. Dia soft spoken lah. Keburukan. Dia belanja aku tapi aku yang nak bayar. Tu keburukan dia. Dia kata je belanja. Aku yang nak bayar. Satu lagi. Ni, suka bebel. Membebel. Betiak. Pasal mana kau suka dibebel lah? Boleh tak? Tak. Itu keburukan lah. Oh, keburukan dia. Tu orang kata sebelum kahwin pun bebel dah, apalagi kalau kahwin dah. Okay. Okay, ni. Ni. Yeah! Berikan pick up line spontan dekat pasangan. Hari raya itu kan? Semua orang kalut cari baju kan? Tapi bagi aku baju tak penting. Ada satu lagi baju yang penting. Tahu baju apa? Baju yang untuk mendapatkan hang. Percaya sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Janji sampai. Baju apa? Bagi red. Red 10/10. Facebook tempat rapping kereta. Okay. Adakah anda pernah jatuh cinta sungguh dengan partner anda ataupun tidak? Kalau iya, ceritakan sebab apa. Ada tapi sikit. Sebab bila dah ada chemistry sekali kan, buat TikTok sekali. Yeah. Ada lasting. Tapi tu dulu boy. Sekarang saya lebih prefer untuk ikutlah mana-mana. Kenapa boleh hilang rasa cinta? Gila, Hafiz. Gila, pernah jatuh cinta. Weh guys, dah terbongkar dah rahsia rupanya Hafiz dan Yana. Tapi macam ditolak je. Ya, memang itulah reality. Seorang pergi, dia datang. Kok mula. Okay, so nampaknya rahsia dah terbongkar. Punya Hafiz pernah jatuh cinta dengan partner dia sendiri. Okay, so jom kita pergi ke orang seterusnya. Hey boy, Tutup mata. Ya ni? Okay. Lu mau mendapatkan true? Okay, ceritakan memori dengan partner anda yang anda paling rasa paling bahagia memori. Memori yang pertama adalah dia sambut birthday saya lah. Sweetnya. Lepas tu yang kedua, dia belikan saya barang. Yang ketiga, memori yang ketiga bahagia adalah dia bawa saya jumpa family dia. Sweetnya rumah. Wow, gila je Lukman sampai jumpa family apa semua. Diterima? Tak tahu.
Tahulah tu kena tanya family dia mula tu. Okay, kepada family Aira, tengok molek lah. Okay, wah, terima kasih untuk memori. Memang inilah baru namanya perempuan kan, lelaki untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Betul. Okay, so nampaknya kalau korang nak dapatkan hati tim-tim AI, korang kenalah banyak belanja diorang lah. Macam Alfa tadi, Amin nak dia belanja, Luqman. Okay, so jom kita pergi ke pasal test terus. Okay. Tu. Makan mendapatkan deal. Tatap mata pasangan anda. Sabar lu. Tatap mata pasangan anda selama 10 saat. Tak mau. Tengok depan lu, tengok depan. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Asal senyum-senyum macam jatuh cinta je pandangan pertama. Tak mau. Kan cikgu dah tak ada, mana tahu nak ini apa? Kalau itu cikgu ni apa? Kepuk. Akak kepuk. Okay. So itulah dia tatapan mata dari makan yang begitu menggairahkan. So jom kita ke peserta seterusnya. Okay. Wow. Amy mendapatkan deh. Anda dikenakan, anda kena confess dengan pasangan anda dengan cara sweet. Depan. Alfa. Ya. Aku nak bagi tahu ni. Apa? Senang. Aku dah lama suka kat hang. Tak bilang. Aku tak pasti. Tapi yang pasti, cinta aku pada hang selamanya. Sembang selamanya tu. Sembang selamanya tak apa tu, blushing sampai ke belakang. Shaming lah. Okay. So, terima kasih. So, kita pergi ke peserta terus. Manis. Okay. Ni lah. Drew eh. Yakin? Yakin aku eh. Manis mendapatkan Drew! Luahkan perasaan yang anda sedang alami ke partner anda. Okay, so Manis, anda kena luahkan apa-apalah, tak kisah perasaan yang anda simpan dekat Nazrul. Okay, Nazrul, aku nak cakap kat kau. Perasaan aku kat kau sebenarnya, aku dah lama crush kau. Dari orientasi lagi, dari kita satu group. Tapi itulah, mungkin kau tak nampak lagi kan. Kau cakap aku beria apa semua kan, kau rimas dengan aku. Tapi itulah, nanti aku takut nanti lama-lama aku pula yang macam sedar diri kan. Macam kau selalu cakap sedar diri kan semua. Tapi tak apa ya, aku nak kau tahu perasaan aku kat kau, aku crush dengan kau. Lama dah. Wow, oh rupanya, weh baru aku tahu weh rupanya Manis. Kau crush dengan binatang ni. Tapi tak apalah kan, kau jangan jahat sangat dengan perempuan. Jangan jahat sangat dengan orang. Orang dah suka tu terima je lah. Okay, tak apa. Okay, so jom kita pergi peserta terus. Belum peserta. Ya, dah mendapatkan deal. Call salah satu dari family anda, tak kisah siapa-siapa, dan mengatakan anda dengan partner anda dah pun berkapel. Nak call siapa? Yana nak call siapa? Ibu. Wuih! Cepat telefon, cepat telefon. Ibu akan dapat menantu ni. Wuih! Menantu.
Okay, okay, okay. Hello, ibu. Kakak nak beritahu ni. Kakak dengan Hafiz couple. Betul lah. Ibu terima tak? Tidak, buat plan pun. Tak. Ibu terima tak kalau couple dengan Hafiz? Mana nak tahu. Kakak Emma. Mana nak tahu kakak Emma. Tak apalah. Tu je nak abang. Okey dah, tak apalah. Bye. Ni. Kat sikit lah. Kat sikit. Okey. Tak apa. Bye. Assalamualaikum. Wow. Tapi ada satu perkataan ibu dia aku buat aku terhibur. Couple dengan Hafiz ni. Dah, ibu cakap gini. Manalah kakak tahu kakak yang nak dia yang tu. Dah. Oh, ibu ikut je. Ibu ikut je. Adakah peristiwa lama akan kembali berulang? Okay, next. Okay, so jom kita ke peserta seterusnya. Pilih salah satu. Okay, mari kita tengok Aira dapat apa. Aira mendapatkan dia. Anda kena berlakon putus dengan pasangan anda. Yeah! Lakonkan situasi putus dengan pasangan anda. Apa awak cuba dengan saya? Gapa lagi tak cukup saya ni? Semua benda saya buat. Saya bagi cincin. Saya buat celebrate birthday awak. Gapa lagi tak cukup? Apa lagi? Buat apa awak curang dengan manis? Why? Apa? Sebab manis pakai spek awak tahu. Tak cukup ke apa lagi dengan saya ni? Saya bagi semua dekat awak. Apa lagi tak cukup? Apa lagi tak cukup? Tak cukup kasih saya. Saya bagi semua dekat awak. Saya bawa jumpa parents saya semua tu. So dia boleh bagi lebih pada awak. Pada saya. Betul. Awak bawa kenal dia, tapi saya duduk susah sendiri dengan awak dari dulu lagi. Masa awak sendiri, awak dengan orang baru. Bila awak sendiri, awak buat saya gitu je. Tak apa. Tak apa. Sekarang ni lah aku pergi tau. Meme? Kita betul. Oh, Meme kita betul? Kita betul dah? Betul? Wow. Ni lah lelaki. Tak cukup satu. Ya. So, harap-harap Luqman akan curang di dalam dunia betul lah. Amin. Amin. Tolong. Asal takut ada hubungan apa-apa ke? Curang. Okay. So, jom kita pergi ke peserta seterusnya. Ni, yakin? Tak nak pilih yang lain? Tambah. Ni siapa dapatkan 12? Wow. Jika partner anda meluahkan perasaan dekat anda, adakah anda menerimanya ataupun tidak? Tidak ataupun tidak. Kalau ya, katakan kenapa. Kalau tidak, katakan kenapa. Pak Nini. Of course lah, dok. Yes! Bising, weh. Of course, dok. Sebab kalau kita tengok, Nisa ni suka yang berumur. Dia ni bawah-bawah Nisa, ya tak? And Nisa jenis suka kejar orang berbanding orang kejar Nisa. Macam ni. Yes! Yes boy. Ada peluang. Yes. Bukan aku. Dah dia nak cari yang berumur kan? Yang berumur siapa? Umur berapa Nisa? Nisa sekarang kan 21. Nisa nak 22 ke atas. Oh, 22. Anik 22. Ramai lagi. Oh, ramai. Okey. Wow. Okay, so itulah lebih kurang macam itulah kita punya true order percintaan. Dia bukan muka percintaan pun. Okay, biasalah. Okay, so itu sajalah kata kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, share, komen, subscribe. And sampai jumpa pada next episode. Bukan. Bye.